Bildatil awliya, Sayyidina
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Halo, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Sehat, teacher. Alhamdulillah sehat, teacher. Masih kuat enggak puasanya? Masih, teacher. Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini kita udah memasuki Ramadan keberapa ya? Ada yang tahu enggak? 18. Berarti ketika kita memasuki Ramadan ke-18, berapa lagi Ramadan tersisa? 12 hari, teacher. 12 hari. 12 hari. Sekali ya, insya Allah 12 hari. Ramadan akan berakhir. Sedih nggak kalau Ramadan berakhir? Sedih. Kenapa sedih? Yang mau jawab nggak kenapa? Karena nggak enak, nggak ada takjil. Nggak enak. Tapi seneng ya liburan. Udah mulai libur kan, berarti seneng ya? Ya. Gak, teacher, enggak. Oh, enggak suka. Siapa yang bilang? Nia ya? Kenapa Nia? Masih pengen sekolah? Nia, betah banget di kelas. Betah banget di kelas Nia nih. Nia pengen masih sama teman-temannya ya? Ada yang sudah tahu nggak kali ini kita akan tarif Ramadan dengan siapa? Nggak tahu. Tahu ya? Kalau gitu mau nggak dikasih tahu? Mau, teacher. Mau ya. Oke. Maaf anak-anak, ini ada suara yang mengganggu, jadi ada suara kayak bising gitu. Dengeran nggak? Bunyinya kayak cik-cik-cik gitu. Kayaknya di rumah Alvaro ya? Iya, teacher. Rumah Alvaro. Apa tuh Alvaro? Burung, teacher. Oh, burung. Iya. Nah, kali ini insya Allah kita akan dibantu oleh Abah Rai Maskur. Ada yang kenal beliau enggak? Enggak. Belum? Oke, sambil menunggu beliau juga, kita bakal Teacher Cici di mute ya. Teacher Cici suaranya di mute. Oh sorry. Udah terdengar ya? Udah, teacher. Sorry ke mute. Oke, sepertinya agak sensitif ya trackpadnya teacher nih. Jadinya nggak tahu kalau ke mute. Oke anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini kita bisa berkumpul lagi ya. Teacher sedikit bercerita nih, beliau kali ini yang akan mengisi tarif Ramadan. Beliau ini adalah Kiai dari Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan. Nah, ada yang sudah pernah ke Pesantren Mabadiul Ihsan atau belum? Belum. Belum? Ada yang sudah enggak? Belum ya, banyak yang belum ya. Nah, insya Allah semoga ketika nanti pandemi sudah berakhir, kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa berkunjung ke sana dan menikmati Ramadan di
pondok pesantren. Gimana sih di pondok pesantren untuk menjalankan puasa Ramadan? Kenapa? Kenapa pulang kalau Ramadan? Iya. Jadi tahun lalu itu kalau teacher pernah tahu kakak kelas dari kalian yang sudah lulus dulu pernah melakukan apa ya teacher Ika itu namanya ya? Gimana? Anak-anak yang berkunjung di pondok pesantren ketika Ramadan itu namanya apa ya teacher Ika? Pesantren Ramadan, Ramadan Film Ahad. Oh, Ramadan Film Ahad tuh. Kita nginep ya teacher Ika di sana ya? Iya, kayaknya yang kelas 6 sekarang udah pernah deh ke sana. Vino dan kawan-kawan tuh kayaknya udah pernah. Udah pernah ke Mabadi Ulusan. Soalnya dulu pernah deh kayaknya teacher. Pas di sana kelas atas, kayak mondok gitu di sana berapa hari. Kalau nggak salah sih, nggak tahu ya. Coba mana ini, ada anak kelas 6 nggak? Vino atau siapa? Abi? Oh nggak ada ya? Halo, halo. Oh itu ada, Rafif. Rafif ya? Iya. Rafif udah pernah kan ke pesantren? Pernah, Dir. Nah, itu pernah kakak Rafif, pernah kakak Rafif dari kelas 6. Asik nggak sih kak Rafif di sana? Asik sih. Asik sih. Kak Rafif cuma ada suaranya, nggak ada videonya ini. Ada videonya ya. Coba Rafif hidupkan dulu videonya, nak. Kameranya. Pengen tahu nih, penasaran juga nah, adik-adiknya kayak gimana karakternya. Padahal keren loh. Padahal udah ganteng ya, udah mandi, udah harum. Langsung dimandiin lagi. Oh enggak nih. Hidupkan aja, Rafif. Enggak apa-apa, Rafif. Dicer pengen lihat nih wajah-wajah kalian. Jadi mau dihidupkan. Agak terlihat di kamera semuanya. Mana ya? Rafi bisa berbagi cerita mungkin. Boleh? Ya, silakan Rafi mungkin mau berbagi cerita ketika pondok Ramadan Film Ahad di pesantren. Serunya gimana sih? Di sana itu pas mondok kalau nggak salah 5 hari kalau nggak salah itu. Atau 1 minggu. Oh, 5 hari ya? Hari. Iya. Seru nggak, Rafif? Seru, soalnya di sana itu pas malam, itu biasanya itu cerita gitu. Iya, itu yang seru ya, kumpul-kumpul ya. Iya. Apalagi sama kakak kelas. Seru banget. Suasananya benar-benar kayak di pesantren di sana, keren. Makannya bareng. Sholatnya bareng, buka bareng, tarawih bareng, ya? Iya. Seru banget pokoknya. Tuh, mungkin ada adik-adik yang pernah ikut pesantren Ramadan juga dulu? Mungkin di TK atau pas kapan? Atau mungkin di tempat ngajinya, TPQ, TQA? Itu mungkin bisa berbagi cerita. Kalau ini kelas angkatannya Vian, pernah nggak ya, Vian? Vian udah pernah ke pesantren yang di itu? Mabadi Ulusan? Belum pernah, Tisa. Oh, belum ya. Oke, nanti insya Allah kalau ada kesempatan, mungkin anak-anak bisa, kita berdoa aja, bisa merasakan benar-benar kayak, ya belajar nyantri, belajar mondok anak-anak. Ada yang ada yang mau mondok di sini? Ada yang mau mondok nanti? Kayaknya udah gabung di ada? Ada. Ada, alhamdulillah. Nah, itu. Tisa mau mondok. Betul sekali. Teacher Cici, sepertinya Abah Maskur udah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Abah. Oh, masih connecting ya? Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa ini. Bisa bertemu via Zoom dengan Abah Maskur. Oke, anak-anak. Teacher Cici ke mute. Ke mute lagi.
Oke, alhamdulillah sudah terdengar jelas. Sudah, teacher. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita bisa berkumpul, bisa saling menyapa di ruang Zoom, dan alhamdulillahnya lagi hari ini kita juga bisa bertemu dengan Abah Maskur. Nah, di sini adik-adik insya Allah akan mendengarkan nasihat-nasihat dan tausiah dari Abah Maskur. Mungkin bisa langsung di ini ya, teacher, dimulai. Iya, bisa, teacher. Oke, kepada Abah Maskur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ayyahdillahu falamudillalah wa mayyubdil falahadiyalah. Tumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad nama bandu. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru Stila Zubardi Tursina, yang saya hormati anak-anakku yang hari ini sedang mengikuti kegiatan Zoom meeting di bulan Ramadan ini, yang saya banggakan, dan mungkin ada sebagian wali santri yang mengikuti kegiatan ini yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu lewat Zoom meeting di bulan Ramadan yang di hari ke-18 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita di bulan Ramadan ini senantiasa akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang gak kalah pentingnya, kita di bulan Ramadan ini senantiasa memanjatkan sholawat, membacakan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah akhirnya kita mengenal agama ini. Dengan beliaulah kita akhirnya kenal dengan Tuhan kita. Oleh karena itu patut kiranya kita membaca sholawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para asatid, para santri-santri yang hari ini sedang pondok Ramadan, alhamdulillah tentunya memang situasi dan kondisinya masih kita harus seperti ini, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalaulah dulu kita bisa menjalankan kegiatan pondok Ramadan dengan leluasa, kita kumpul bareng. Tetapi sekarang karena situasi dan kondisinya belum memungkinkan untuk itu, akhirnya kita bersatu, kita bertemu, kita belajar bersama melalui meeting Zoom ini atau Zoom meeting ini. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, para santri semuanya, pondok Ramadan itu tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan ini dilakukan di pondok pesantren. Pondok pesantren adalah cikal bakal pendidikan yang tertua. Kalau kita hitung itu sejak zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada beberapa santri, yakni sahabat-sahabat seperti sahabat Abu Hurairah, itu yang mondok di Nabi sehingga menempat di Suffah atau di Serambi, sehingga dikenal dengan Ashabus Suffah. Itu adalah
cikal bakal pondok pesantren, sehingga anak-anakku semuanya ketika hari ini siswa-siswi mengadakan kegiatan pondok Ramadan. Ini adalah mondok di waktu Ramadan. Sehingga dengan harapan ketika kita mondok di bulan Ramadan ini akan senantiasa limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin banyak dilimpahkan kepada orang-orang yang mencari karunia Allah, mencari anugerah Allah, mencari apa yang ada di sisi Allah. Oleh karena itu, kita ingat bahwasanya pernah disampaikan di salah satu hadis, yakni disampaikan dari Salman radhiyallahu anhu, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Ini menceritakan bahwa ketika Sya'ban sudah di ujung, akhirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah. Sehingga seraya beliau itu bersabda, ya ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun. Wahai sekalian manusia, telah dekat kepada kalian, sebentar lagi akan masuk bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di mana bulan itu akan ada satu malam yang satu malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Ja'alallahu fi ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah di bulan itu memfardukan atau mewajibkan untuk berpuasa. Wa qiyamul laili tatawwu'an. Kemudian salat malamnya itu akan dianggap sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan di bulan itu atau di bulan Ramadan ini, maka orang itu bagaikan mengerjakan fardu di selain bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan barang siapa yang menjalankan fardu di bulan Ramadan ini, maka bagaikan dia menjalankan 70 fardu di selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang begitu agung, sehingga di malam, satu malam itu, ketika dibandingkan dengan 1000 bulan itu lebih baik, yakni satu malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Anak-anakku semuanya, santri-santri, dan juga para dewan asatid ustadzat yang saya hormati. Malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam di mana Allah akan menurunkan rahmatnya yang tanpa terhingga. Sehingga setiap orang yang saat itu, pokok orang itu tidak mensekutukan Allah. Orang itu tidak membiasakan berbuat zina. Orang itu tidak selalu minum minuman khamr. Dan orang itu tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah di malam itu. Sehingga Rasul pernah berpesan, carilah Lailatul Qadar di sepertiga yang akhir, di malam-malam yang ganjil, yakni bisa malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Itulah sangat berpotensi untuk Lailatul Qadar itu oleh Allah diberikan di malam-malam itu.
Oleh karena itu, pernah ulama menyampaikan, merinci, merumuskan bahwa beliau pernah menyampaikan kalau awal Ramadan itu di hari Selasa dan di hari Jumat itu menjadi awal Ramadan, maka Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27. Alhamdulillah, kemarin kita mengawali Ramadan kita itu di tanggal atau di hari Selasa. Maka kalau menurut rumus itu, menurut dawuh itu, insyaallah Lailatul Qadar itu akan jatuh di tanggal atau malam 27. Kita bersiap-siap untuk menyongsong malam yang khairun min alfi syahr itu. Nah, lagi-lagi hal-hal yang seperti ini akan lebih mudah didapatkan ketika kita berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Kita berada di lingkungan pendidikan-pendidikan yang memang mengajarkan tentang hal itu. Mengajarkan tentang ilmu-ilmu Allah yang seperti itu, yang detail. Ini tentunya hanya ada di pondok pesantren. Oleh karena itu, kalaulah hari ini kita mengadakan kegiatan pondok Ramadan, maka ini kita mondok di bulan Ramadan. Walaupun toh itu hanya melalui Zoom meeting. Tapi paling tidak hikmah dan juga kita bisa mendapatkan beberapa hal yang tentunya ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk semakin mengerjakan kebaikan dan semakin mengharap ridhonya Allah dan semakin berharap akan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, walaupun toh kita sebenarnya orang-orang yang mungkin kita menyadari kita enggak pantas ketemu dengan Lailatul Qadar. Tetapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, akhirnya Allah memberikan hadiah Lailatul Qadar itu memang untuk umat Muhammad, untuk kita bersama, untuk umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad ini. Oleh karena itu, walaupun toh kita enggak pantas, tetapi Allah sangat Rahman, Allah sangat Rahim. Akhirnya Allah, walaupun toh enggak pantas, itu mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar itu. Asalkan tidak mensekutukan Allah, tidak selalu minum minuman khamr, tidak berbuat zina, tidak berani kepada kedua orang tua, itu akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar itu. Sehingga disampaikan Rasul akhirnya terus di dalam sebuah hadisnya Rasul menyampaikan dalam pidatonya itu tadi, wa huwa syahrus sabri. Bulan yang akan datang ini adalah bulan kesabaran. Was-sabru sawabul jannah. Dan sabar itu oleh Allah akan diberikan imbalan, yakni berupa surga. Wa syahrul muwazah, dan bulan kasih sayang. Wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min, dan bulan di mana rezekinya orang mukmin itu akan ditambah. Oleh karena itu, para satid, para ustadzat, para santri-santri semua, bulan ini adalah bulan kesabaran. Sehingga ketika jam 12 atau ketika terik matahari, ketika tenggorokan kita kering, kita diuji oleh es krim, diuji oleh es campur, diuji oleh makanan-makanan atau minuman-minuman yang sangat segar. Tetapi kita tetap bersabar. Sabar, ini belum saatnya. Sabar, ini nanti ketika sudah beduk maghrib, kita baru boleh mencicipi dan boleh merasakan apa-apa yang saat ini menggoda kepada kita. Ini tentunya memang bulan ini adalah bulan kesabaran. Kita dituntut lebih sabar lagi. Sabar menghadapi kenyataan hidup. Sabar menghadapi pandemi yang sampai saat ini
belum juga usai dan mungkin masih menghantui negeri ini, bahkan mungkin menghantui dunia, kita tetap harus bersabar. Yakinlah bahwasanya likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Illasam, kecuali kematian yang tidak ada obatnya. Kemudian yang patut juga kita berbangga dan berharap, wasabru sawabuhul jannah. Ya, di kesabaran itu pahalanya adalah surga. Orang yang sabar melakukan puasa Ramadan, orang yang sabar menghadapi segala tantangan, rintangan, ujian, itu oleh Allah akan diberikan imbalan berupa surga. Kemudian juga ini yang patut kita berharap pula, bulan ini atau bulan Ramadan ini adalah bulan kasih sayang. Sehingga bentuk kasih sayang umat Islam sekarang diekspresikan bermacam-macam. Kalau kita lihat ketika sore, banyak orang membagikan takjil, orang membagikan untuk berbuka puasa. Ini adalah hari kasih sayang atau bulan kasih sayang. Kenapa kok disebut dengan bulan kasih sayang? Karena kita perutnya lapar. Akhirnya kita gampang tersentuh. Sehingga kita gampang merasakan penderitaan orang lain. Sehingga dengan begitu, kita akan tergerak hati kita untuk berbagi. Karena apa? Ternyata lapar itu enggak enak. Haus itu juga enggak enak. Sehingga apa? Akhirnya hati kita tergerak. Mungkin jiwa kita akan terpanggil untuk kita mau berbagi sesama, berbagi dengan sesama, dengan membagikan mungkin takjil, mungkin juga nasi kotak untuk berbuka puasa saudara-saudara kita. Kemudian juga di bulan Ramadan ini adalah Syahrun yuzadu fi rizqul mu'min. Bahwasanya di bulan ini rezekinya orang mukmin akan ditambah oleh Allah. Maka kita menyadari atau tidak, ketika kita di bulan Ramadan, apalagi menjelang hari raya, enggak ada ceritanya orang mukmin yang enggak pegang duit. Enggak ada ceritanya orang mukmin yang persiapan hari rayanya belum tuntas. Tetapi semuanya kayak hari ini, parselan sudah dikemas, amplop sudah disiapkan, baju baru sudah dikemas, tinggal kirim saja. Sehingga nanti pada saatnya di akhir bulan Ramadan, semuanya sudah terkumpul di rumah, yakni terkumpul kue-kue, terkumpul baju untuk lebaran, terkumpul isi amplop, yakni semua orang mukmin pasti akan mendapatkan tambahan rezeki di bulan Ramadan. Dan ini adalah berkah dari Ramadan. Sehingga Rasul dalam pidatonya itu menyampaikan, man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang ngasih makanan untuk dipakai berbuka untuk orang-orang yang puasa, maka itu akan menjadi kafarat dari dosa orang yang ngasih makan orang yang berpuasa itu. Wa idku raqabati minan nar, dan memberi makan orang yang berpuasa itu akan membebaskan orang yang ngasih puasa itu dari api neraka. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, santri-santri, senyampang kita masih mampu untuk berbagi. Senyampang kita masih ada kesempatan. Ayo kita berbagi. Ayo kita saling memberi. Ayo kita saling menolong. Mungkin kita seperti itu adalah hal yang remeh. Mungkin segelas es campur itu adalah hal yang remeh. Tetapi bagi orang yang sangat membutuhkan, ini adalah hal yang istimewa. Ini adalah hal yang luar biasa. Sehingga kita menganggap remeh, tetapi orang lain menganggap istimewa. Inilah ciri-ciri di antara orang-orang yang oleh Allah diberikan keistimewaan. Yakni apa? Ketika berbuat baik, apa yang dilakukan itu dianggap remeh. Tetapi itu sebenarnya adalah hal yang istimewa.
Tetapi ketika orang itu diberi, maka akan menganggap apa yang diberikan itu adalah hal yang istimewa. Walaupun itu sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja. Atau mungkin bahkan remeh. Maka itulah ciri-ciri orang yang baik. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, kalau kalian dikasih orang, maka itu anggaplah pemberian yang luar biasa. Tetapi ketika engkau memberi orang lain, maka anggaplah pemberianmu itu adalah biasa-biasa saja. Karena biar kalian menjadi orang-orang yang istimewa atau orang-orang yang luar biasa, orang yang solih. Anak-anakku semuanya dan Dewan Guru yang dirahmati oleh Allah, tentunya Ramadan ini adalah memang bulan yang memberikan berkah yang luar biasa. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Salman, bahwasanya Rasulullah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, itu masih ada terusannya. Wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyin kusa min ajri syai'un. Orang yang tadi itu ngasih makan, ngasih minum untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu, tanpa harus berkurang. Seandainya pahala puasa itu 100, dikasih 100. Maka dengan memberi, itu akan mendapatkan pahala tambahan, yakni mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita berpuasa, kemudian kita memberi makan orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang double, yakni pahala puasa kita dan pahala ketika kita memberi makan orang yang berpuasa. Tetapi bagi yang diberi makan, jangan berkecil hati. Ketika puasa itu pahalanya 100, maka dengan kita menerima pemberian orang lain, pahala kita tetap akan mendapatkan 100. Karena tidak akan dikurangi sama sekali dari apa yang telah kita lakukan dari berpuasa itu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, kita hendaknya bisa mengambil hikmah. Karena memang Ramadan ini, atau puasa Ramadan ini, sebagaimana yang oleh Allah dimaklumatkan, bahwasannya, ya ayyuhalladzina aman, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alalladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, puasa itu diwajibkan atas kalian, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Memang Ramadan ini diberikan kepada umat Muhammad, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Yani takut kalau kita tidak menjalankan perintah Allah. Dan takut kalau kita melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Bulan di mana awalu rahmatun. Awalnya adalah penuh dengan kerahmatan Allah. Penuh dengan kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfiratun. Di pertengahan bulan ini, berarti kita ini berada di maghfiratun, di mana 10 hari yang kedua ini Allah akan mengampunkan seluruh orang-orang yang melakukan ibadah puasa, orang yang beriman kepada Allah, orang yang malamnya itu menjalankan salat tarawih, sebagaimana Rasul pernah menyampaikan, man khama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, iman, karena semata-mata iman kepada Allah, dan mengharap akan rahmat dan karunia Allah, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lewat. Sepertiga yang terakhir, atau yang insya Allah dua hari lagi, mulai tanggal 21 sampai tanggal 30, itu adalah idkum minan nar. Itu adalah pembebasan dari api neraka. Kalau umpama ini kompetisi atau ini liga, ini adalah 10 yang awal
adalah itu masa atau itu adalah di awal-awal. Wah, turnamen babak penyisihan itu banyak penyisihan sehingga pesertanya banyak sekali. Tarawih di musala enggak muat, di masjid enggak cukup, sampai harus gelar di halaman. Itu karena apa? Awalur rahmatun. Semuanya orang berangkat berduyun-duyun ke masjid, ke musala untuk melakukan tarawih. Tapi ketika 10 yang kedua, ini mulai tarawih ada kemajuan. Yakni softnya mulai maju. Kalau dulu harus menggelar karpet atau menggelar apa di halaman, sekarang cukup di dalam masjid atau cukup di dalam musala saja. Atau bahkan sekarang tinggal separuh mungkin atau tinggal sepertiga yang depan saja yang terisi. Dan kemudian nanti yang terakhir, ini ibaratnya kalau di sepertiga yang kedua ini adalah babak semifinal. Ini mulai tinggal sedikit pesertanya. Jadi insya Allah besok ketika sudah tanggal 21 sampai 30, ini adalah final, ini pesertanya lebih sedikit. Hanya mereka-merekalah yang oleh Allah akan mendapatkan itkum minannar, orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah dari neraka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, baik itu yang disengaja atau tidak. Tapi yang jelas, selamat pada anak-anakku semuanya yang telah menjalankan Pondok Ramadan dengan cara mungkin meeting Zoom atau Zoom meeting ini. Pada asatid, ustadz, para teacher yang mendampingi anak-anak dan juga mungkin wali murid, wali santri yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita kesemuanya di bulan Ramadan ini senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan barokah dari Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita kesemuanya besok akan mendapatkan satu trofi, yakni tattaqun atau muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah, anak-anak semuanya, nanti kita sudah banyak keberkahan dari Ramadan. Mungkin dari anak-anak semuanya ada yang mau bertanya dari penjelasan tadi? Oke, teacher kasih waktu untuk kalian yang mau bertanya. Oke? Nah, teacher. Sudah cukup jelas. Sudah teacher. Oke, alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya dapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami mohon kepada Abah untuk mendoakan kami semua. Ya, baik, teacher dan anak-anakku semuanya, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita yang berdoa kepada Allah, karena doa itu di bulan Ramadan akan diijabah. Doa apapun akan diijabah. Oleh karena itu kita berdoa bersama, mudah-mudahan doa kita oleh Allah diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaarak wa ta'ala li sadatina sabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'adhim sultanik. Allahumma ya Allah taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tamin taqsirana ya Allah wa la tadri bi wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ali baitina wa talamidina wa tilmidatina min ahli al-ilmi wa lil khairi wa lil quran. ولا تجعلنا وإياه من على الشر والضير والطغيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما وعدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih banyak kepada Abah Kiai Maskur yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita mau melakukan suaranya kurang jelas, mohon maaf, bisa diulangi? Oke, baik. Iya, jelas, teacher. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Abah Kiai Maskur yang sudah mau meluangkan waktu memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Semoga Ramadan kita di tahun ini bisa mendapat penuh rahmah kepada oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan anak-anak semuanya, semoga puasanya lancar sampai akhir ya. Amin. 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 Baik, sebelum teacher mengakhiri, ada sebuah cuplikan video yang akan ditampilkan. Silakan. Amin. بكم الهيم يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد Allah
Faiz Muzaffar Ma'arif, siswa kelas 5 SD Mabadi Ul Ihsan. Nama saya Raffi Nasar Ramadan, saya adalah seorang siswa SMP Plus Tondova. Saya Kurwatu Laili, siswi kelas 10 APHB 2 SMK Negeri 2 Tegal Sari. Awalnya saya melihat teman-teman saya yang mondok. Kok saya kepingin, tapi apa saya bisa jauh dari orang tua? Sejak dulu saya ingin mondok, tapi saya juga ingin menjadi sutradara film. Apakah bisa ya? Sambil saya mondok, saya bisa meraih cita-cita saya. Begitu lulus SMP, orang tua saya bekerja di Bali. Tidak ada sanak saudara di Banyuwangi. Saya ragu begitu diajak tinggal bersama orang tua di Bali. Saya bilang ingin mondok saja di Banyuwangi. Lalu, saya memberanikan diri untuk bilang kalau saya ingin mondok. Setelah saya pikir-pikir, kenapa tidak? Begitu lulus SD, saya langsung minta mondok. Dan alhamdulillah, orang tua saya setuju. Mondok, saya merasa lebih senang. Orang tua saya pasti merasa lebih tenang. Saya bisa belajar banyak hal di pondok, selain pelajaran akademik pastinya. Di pondok, saya belajar untuk mandiri, mampu mengurus diri sendiri. Ya, hal-hal yang tidak biasa saya lakukan di rumah. Di pondok, kami diajarkan tata krama dan dasar sopan santun yang sudah mulai jarang diajarkan di luar sana. Bagaimana cara menghormati yang tua dan bagaimana mengayomi yang muda. Di sini pada senioritas, kami diajari menghormati satu sama lain bukan karena takut, tapi karena sayang. Karena di sini, kami adalah keluarga. Mengaji, menghafal hadis, mengaji kitab, dan kadang ke makam. Mik bilang, kita harus mendoakan orang tua kita, meski dia sudah tiada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selain mengaji, jamaah, dan membaca kitab kuning, di sini ada kegiatan evaluasi asrama sebelum tidur. Di sini, kami menghabiskan waktu untuk mengevaluasi kegiatan dan membenahi apa saja yang kurang. Bagaimana kami menjadi lebih baik? Ada kegiatan adrenalin juga. Saya sangat menikmati kegiatan ini. Di pondok, ada kegiatan syawir, sorogan, yang membuat saya semakin dalam mengerti ilmu agama. Terutama bagaimana menjadi muslim dan muslimah yang baik. Tidak hanya belajar agama, di pondok kami juga belajar berwirausaha. Kami mempunyai minimarket yang kami kelola sendiri dan didukung oleh HIPMI. Minimarket di sini menjual hasil atau produk yang diproduksi oleh santri. Di sini kami dilarang menggunakan plastik sekali pakai. Kalau mau makan, ya bawa kotak sendiri. Kalau ngambil minum, ya bawa tumbler. Tidak hanya di dalam pojok. Di area sekolah pun sama, no plastik. Di pondok pesantren Mabadi Ul Ihsan ditunjang dengan berbagai jenjang pendidikan formal. Mulai dari TK, SD, SMP Plus Cordova, SMK Cordova, dan SMK Negeri 2 Tegal Sari. Jadi, kalau mondok di sini tidak bingung mencari sekolah lagi. Di SMK Negeri 2 Tegal Sari, jurusannya banyak. Mulai dari kreatif kreatif batik tekstil, multimedia, desain informasi pemodelan bangunan, dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Sedangkan di SMK Cordova ada jurusan teknik pengelasan yang bekerja sama dengan PT INKA. Kita tidak hanya belajar mengenal, tapi belajar langsung. Yang pasti sangat berguna setelah lulus nanti. Setelah lulus SMP, saya bisa masuk ke SMK Negeri 2 Tegal Sari. Di sana ada jurusan multimedia. Jadi, saya bisa belajar menjadi sutradara film sambil saya mondok. Saya mau sekolah di sini terus. Masuk SMP Plus Cordova dan SMK Cordova.
Anda ingin mengikuti teknisi kereta api? Kalau bisa, saya ingin di sini sampai jenjang tertinggi. Di sini juga ada ini fasilitas terbuka. Di kampus ini, kakak-kakak mahasiswa selain belajar di kampus, mereka juga akan praktik mengajar di sekolah-sekolah. Ya, di SMP Pres Cordova, SMK Cordova, atau SMK Negeri 2 Tegalsari. Jadi, ilmu yang mereka dapat disalurkan langsung, bahkan sebelum lulus. Semoga ini menjadi langkah kecil orang tua saya, menjadikan saya orang besar dengan mondok di sini. Karena saya yakin ketika keluar dari sini, saya sudah mempunyai bekal untuk terjun ke masyarakat. Kalau bisa, saya bisa membantu masyarakat di sekitar lingkungan saya dengan ilmu yang saya punya. Pondok adalah rumah kedua saya. Saya senang berada di sini. Tidak ada alasan yang membuat saya merengek ingin pulang. Jika ada tempat yang membuat saya menjadi orang besar, maka tempat itu adalah Mabba Bil Isan. Seru sekali ya videonya, udah tertarik untuk mondok semuanya? Suka. Udah ada yang tertarik mau mondok? Kamu siapa sih, Pandu? Mondok? Kayak belum tertarik. Oh, ada yang belum tertarik, oke, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah anak-anak, karena waktu udah menunjukkan mau buka puasa, teacher ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau gabung pada sore hari ini. Teacher juga mohon maaf apabila selama memandu kalian dalam Zoom meeting ini banyak sekali kesalahan. Teacher akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak. Dadah. Selamat berlibur. Selamat berlibur ya semuanya. Waalaikumsalam. Libur. Iya, semoga puasa ya. Selamat berbuka puasa, teacher. Selamat berbuka. Dadah. Selamat berbuka semuanya. Iya. Dadah, Faris. Dadah. Selamat berbuka semuanya. Oke, Abang Ayi. Dadah. Abang Ayi. Dadah. Dadah.